Assalamualaikum teman-teman semuanya. Pada video ini kita masuk pada sesi Iqra. Pada sesi ini kita akan membahas Iqra 1 halaman pertama. Kalau di sini ini halaman 6, berarti ini halaman 5 ya. Berarti kita akan bahas Iqra 1 halaman 5. Teman-teman semuanya, bagi yang baru belajar mengenal huruf atau bagi adik-adik yang baru belajar mengenal huruf, ikuti saja channel ini. Insya Allah kita akan pelajari Iqra ini secara berurutan ya. Ini bagian pertamanya, yaitu Iqra 1 masuk pada halaman 5. Baik teman-teman semuanya, coba perhatikan. Yang baris lurus ini, yang tegak lurus ini sebetulnya namanya adalah hamzah ya, hamzah. Apabila hamzah ini baris di atas, itu dibaca a ya. Akan tetapi di dalam penulisan Al-Qur'an cetakan Indonesia, a ini ditulis seperti ini ya. Jadi teman-teman nanti tidak akan menemukan yang seperti ini. Tapi teman-teman nanti akan menemukan yang seperti ini. Jadi kalau teman-teman menemukan baris lurus begini, tegak lurus begini, kemudian ada baris di atas, itu namanya A ya. Ini sama bacanya adalah A. Kemudian yang seperti kapal ini, kapal, dan ada satu titiknya di bawah. Jadi kayak kapal begini, tapi ada satu titik di bawah dan ada satu baris di atas, itu namanya ba ya. Kita ulang lagi, yang baris tegak lurus kemudian ada baris di atas, itu a ya teman-teman. Kemudian kalau kayak kapal begini, satu titik di bawah, itu kalau ada baris di atas seperti ini, namanya adalah ba ya. Kita coba latihannya. Yang ada perut seperti ini, kayak kapal ya, titik di bawah, baris di atas, ba. Yang ada baris tegak, baris di atas, a. Yang ada kayak kapal, kemudian baris di bawah, ada titik di bawah, baris di atas, ba ya. Ini apa? Sama dengan ini, yaitu a. Ini ba, ini a, ini ba, ini, nah sama dengan ini a, nah ini sama juga dengan ini a, ba, ba, a, ba, a, ba. A, ba, a. A, a, a. Ba, ba, ba. A, ba, a, ba, a, ba. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman ingat saja, kalau ada yang baris tegak begini dan ada baris di atas, namanya a. Kemudian yang ada kayak kapal gitu ya, kemudian ada titik di bawah dan baris di atas, namanya ba, a, ba. Jadi pada halaman ini itu yang kita kenal dua huruf, a dan ba, dan ke bawah adalah latihannya. Seperti itu ya. Sampai ketemu di sesi 2 pelajaran Iqra ini ya, mengenal huruf. Jadi teman-teman cukup beli ini buku Iqra ini dan bisa mengikuti pelajaran ini insya Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.